Berikut adalah jadwal babak 32 besar French Open 2024, hari kedua. Pertandingan babak 32 besar French Open akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Inggris, Ben Len, Sean Fendi. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-8 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-3 untuk keunggulan Ben Len, Sean Fendi. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Posuan. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match ke-10, dimulai sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-2 untuk keunggulan Fikri Bagas. Leo Roli Carnando, Daniel Martin akan melawan wakil Chinese Taipei, Lu Ching Yao, Yang Pohan. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ke-7 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-3 untuk keunggulan Lu Ching Yao, Yang Pohan. Mohamed Hassan, Hendra Setiawan akan melawan wakil Prancis, Lucas Corvi, Ronan Labar. Pertandingan Hassan Hendra merupakan match ke-6 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-0 untuk keunggulan Hassan Hendra. Di babak 32 besar tunggal putra, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Pertandingan Chico merupakan match ke-9 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Ross akan melawan ganda putri Korea, Baek Hana, Lee Sohee. Pertandingan Melissa Rahel merupakan match ke-8 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati akan melawan wakil Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ke-7 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-2 untuk keunggulan Yuta Arisa. Sementara itu, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil lolos ke babak 16 besar setelah lawannya, Mark Lamsfus, Isabel Lohau, memutuskan untuk walkover.